jangan-jangan apa karena anak saya sudah mendapat pekerjaan baru, terus kamu jadi malas-malasan buat kerja. Iya. Dan ini ngapain ada di sini? Tempat kamu bukan di sini kan? Keluar. Kamu gak usah khawatir. Aku tuh kesini cuma mau nengok cucu. Bentar lagi juga pulang. Bangun, ibu, kenapa ibu? Saya ini cuma mau pokoknya sih. Aku tuh cuma mau baikkan sama kamu. Lagipula kita itu kan biasa. Gak enak kalau mau kamu gak akur. Apalagi dia sama anak kita. Saya mesti ngomong berapa juta hari ya. Saya gak mau akur sama kamu. Lagipula terlambat. Saya sudah akan menjodohkan anak saya dengan anaknya teman saya. Namanya Mama. Dia pasti banget lebih cocok untuk kalian. Sudah cantik, kaya raya, dan posisinya di perusahaan juga sangat penting. Gak kayak ini, gak selevel, gak sepadan. Kamu gak bisa dong kayak gitu. Bisa dong. Lagi udah jodohin anak begitu aja. Anak kamu itu masih istri suami sahnya anak saya. Sekarang gini, kamu pernah bilang kan, anak saya yang dari kota bisa menikah sama anak kamu yang kampungan. Sekarang ini secepatnya akan saya pastikan bahwa anak saya akan mendapatkan jodoh yang sepadan, yang selevel. Sama-sama dari orang kota dan juga kaya raya. Dan dia adalah anak teman saya, jadi udah bisa dipastikan deh dalam kehidupan rumah tangganya nanti gak bakalan tuh antar desa, bakalan berantem, bakalan ribut.